Sosiat, aduh, gimana Pak? Ada yang bisa sampaikan dulu Pak, gimana? Cuma terkait perangkapan ini, Pak. Intinya ada sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah di atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko punya sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Menyerahkan uang kepada seorang orang di Mahkamah Agung, tapi kami tidak tahu dia panitra atau bukan. Intinya kami akan buka semuanya, kami siap menerima hukumannya, karena itu ketaatan kami ya. Sebagai penegak hukum, kami merasa moralitas kami sangat rendah, kami bersedia untuk dihukum yang seberat-beratnya.